jadi aku mau tutorial STP 3008. Aku itu bukan private server ya, DeFi single player. Nah, kalian nggak perlu takut pas ke malam atau blok naik main ya, ke publik dulu. Kalian nggak usah takut sama SCP, SCP-nya cuekin aja. Ikutin contohku ya. Oke, kalian kan masuknya ke pagi atau malam. Kalau kalian mau ke VIP single player, ini ya gratis caranya. Kalian pencet yang ini ya, yang aku tunjuk. Ini yang aku lingkar ini ya, kalian pencet. Aku tunjuk ya, habis itu pencet gemot ini. Nah, habis itu kalian pencet yang VIP single player. VIP single player-nya kalau di HP di sini ya. Kalau di tab di sini. Kalau di HP di sini ya tuh munculnya. Oke, kalian pencet ini berapa kali ya? Bisa 3 kali, pencet terus. Nanti kalian ke VIP single player deh. Itu enggak bisa mabar ya bisnisnya. Sendirian doang. Nah, gini ya, kalau pas VIP single player. Nah, gini usahanya 3008 VIP VIP single player. Nah, ini penampakannya, tinggal kalian tunggu ya. Aku cepetin sampai 100. Oke, guys. Tadi ada suara. Nah, habis itu kalian begini, kalau kalian mau darahnya permanen, kalian pencet ini lagi yang aku tunjuk ya. Nah, itu kalian pencet mode menu ya, yang di tengah. Nah, ini ada berbagai macam. Kalau mau begini mau lama, jadiin yang ini, terserah kalian ya. Kalau aku 59 aja, soalnya maksimalnya 59 nih. Dah minor. Oke, abis itu pencet chance up reset time yang di tengah. Oke, lihat waktunya sudah jadi 59. Nah, kalau kalian mau darahnya permanen, kalian pencet player setting menu. Darah teman kalian juga bisa ya di Infinity, tapi bisanya di private server. Nah, kalian kalau mau spawn, pencet spawn menu ya, yang ini aku tunjuk. Nah, ini. Nah, kalian bisa pilih apapun ya di sini. Oke, misalnya aku mau ambil ini ya, tolem yang ini misalnya. Kalian udah ngerti cara ambilnya, kalian pencet yang ini ya, bukan yang ini buat matiin lampunya. Pencet dua-duanya ini, kalau aku pencet yang buat matiin, nah yang di atas tuh buat nyalain. Nih, biasanya gak error. Nah, habis itu kalian bawa. Nah, kalian buat jalan-jalan bisa. Nah, jadi energinya nggak habis guys, nggak bolak-balik makan. Nah, kalian mau taruh mana? Aku mau taruh sini dulu ya. Nah, begini tutorialnya. Kalau kalian tutorial yang keempat, nah caranya itu kalian nggak mau warnai barang ke mic ini ya, pencet. Kalian bisa kalian bisa warnai apa. Kalau aku misalnya plate dulu ya, yang ini plate. Kalau di HP di sebelah sini sih, ujung-ujung sebelah sini. Oke, kalian pencet ini, ikutin caranya terus ya. Itu kalian pencet yang tengah-tengah ini, yang abu. Nah, kalian mau warna apa terserah. Kalau aku mau warna putih dulu. Habis itu kalian pencet pinggir warnanya ya, yang aku tunjuk nih. Nah, kalian pencet. Kalian bisa ini ya, tuh. Kalau aku maunya
Neon itu seperti apa ya? Nah, kayak bersinar-sinar begini. Tuh guys, bersinar. Nah, aku mau buang taruh sini ya buat lampu. Nah, tutorial kelima. Nah, ini kalian pencet ini masih ke di plate ya. Kalian pencet ujungnya lagi, ujung warna. Kalian mau, aku mau ini corroded. Ini core yang ini ya, ini tuh ini kayak besi gitu, besi. Coba ya. Tuh, ini kayak apa ya? Kayak karatan. Enggak tahu ah. Coba aku warnanya abu. Diamond plate. Nah, ini guys seperti besi. Nah, ini seperti besi ya, guys. Nah, ini besi itu. Besi kan mirip yang ini sih. Nah, aku bikin tembok. Nice. Nah, ini seperti besi. Besinya pasti kuat, tapi nggak terlalu. Kalau pakai itu kapak, itu langsung hancur. Hancurnya berapa kali. Nah, tutorial ke-6. Nah, kalian pindah ke tulisannya flooring ya. Cari yang tulisannya flooring yang aku lingkar. Nah itu kalian kasih cari. Bisa kalian warnanya ganti, terserah deh. Kalau aku kuning dulu ya. Habis itu warnanya granit, keras itu rumput, metal, pebble, sand. Nah kalian kalau mau kayak kayak karpet ya, di sekalian sebuah menu yang default paling up ini, selain di situ kalian harus ke smooth plastik di paling bawah sini ya, yang ini. Nah, smooth plastik. Nah, gitu deh kayaknya. Saya tunggu guys, tolongnya gimana ya, warnanya harus kayaknya warnanya harus gelap-gelap gitu deh. Caranya kayak gitu. Caranya itu ke pebble. Pebble bukan. Ke kalau wood planks itu gini ya. Seperti ini. Nah, wood planks itu seperti kayu-kayu begini loh. Nah, tuh kayak begini. Nah, tutorialnya lagi. Caranya itu gimana ya? Kayak karpet gitu loh. Smooth plastik bukan sih. Kok bukan smooth plastik? Apa ya? Tuh, ini pasir ya. Kalau kalian mau bikin pantai, apa cut ini? Nah, ini deh seperti pantai. Nah, kalian kalau mau bikin pantai, tutorial bikin pantai, komen ya. Nih, aku taruh sini. Nah, nih pasir deh. Nih, caranya bikin karpet itu gimana ya? Pakai ini. Ya guys, aku mau ganti warna coklat. Aku nyari coklat. Coklat mana ya? Ini kayaknya deh. Aku ganti warna ini. Wood apa ya kira-kira? Wood kayak kayunya pohon. Nah, mungkin segitu dulu ya tutorial. Ini cara bikin kaca itu kan tetap flooring. Warnanya yaitu putih ya bisanya. Habis itu kalian cari yang force field ini ya. Kalian pencet.
Udah terjadi. Lihat. Nah, aku kasih temboknya biar orang nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan kan? Ini aku kasih pinggirnya, kasih kayu-kayu yang nggak kelihatan. Nih ya, kalau kalian bikin ngeprank teman kalian, nih ya, kalian tutupin pinggir-pinggirnya ya, jangan sampai kena kacanya. Nah, tutupin ya. Nah, ini kan gak kelihatan tuh. Kok gak bisa gitu? Oke, mungkin segini aja ya tutorial dari Evan Gaming. Oke, bye-bye. See you.